orang naik suara nih. Karena kapal selam memang silent mas. Bengawan UV itu merupakan tim riset kendaraan tanpa awak, di mana untuk tahun ini kita mengikuti dua event besar secara nasional penyelenggaranya Puspresnas, yaitu KRTI dan KKC. Untuk yang KKC TBN itu kita mengirimkan 3 tim, ada tim autonomus di mana untuk temanya itu kapal selam permukaan, jadi kapalnya itu berjalan otomatis mendeteksi warna. Jadi ketika finish dia mendeteksi warna dengan lancar dan melakukan penembakan. Kemudian ada kapal yang kedua yaitu kapal full engine remote control, yaitu merupakan sebuah kapal tanpa awak yang dikendalikan remote control dengan menggunakan engine 2 tak. Kemudian untuk yang ketiga kapal elektrik kendali remote control dengan komponen elektrik.